Selamat datang, jumpa lagi di channel Tinta Pustaka. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang cara menampilkan troubleshooting hardware yang ada di Windows 10. Yuk kita langsung saja ke videonya. Microsoft selalu menyematkan fitur troubleshooting hardware pada setiap versi operasi sistem yang dikeluarkannya. Namun pada versi Windows 10 tertentu, entah kenapa Microsoft menghilangkan fitur ini. Setelah mencari tahu penyebabnya, ternyata Microsoft sengaja menyembunyikan fitur ini karena fitur ini sebenarnya jarang digunakan oleh pengguna. Oleh karena itu, Microsoft memutuskan untuk menyembunyikannya saja. Pertama-tama, kita cek dulu fitur troubleshooting hardware-nya di Windows 10 kita masing-masing. Dengan cara menekan logo Windows di sebelah kiri bawah. Lalu kita klik setting. Kita cari bagian update dan security. Lalu kita masuk ke bagian tersebut. Kita pilih pada bagian troubleshoot, pilih pada bagian additional troubleshooter. Di dalam additional troubleshooter, kita cari pada bagian hardware and device. Karena troubleshooting hardware ada pada bagian tersebut. Apabila dipastikan sudah tidak ada, maka kita akan lanjutkan langkah-langkah selanjutnya. Oh ya, sebelum kita masuk ke langkah-langkah selanjutnya, kita buka Windows Explorer dulu untuk memastikan apakah ada file yang berhubungan dengan troubleshooting hardware yang biasanya disebut msdtx. Apabila benar-benar tampil tampilan seperti ini, maka kita harus cari opsi cara selanjutnya. Jadi langkah pertama adalah kita harus masuk ke bagian Windows PowerShell, tapi dalam mode admin. Caranya adalah dengan kita mengklik kanan logo Windows pada bagian kiri bawah tampilan desktop. Lalu kita cari apakah ada pilihan Windows PowerShell. Apabila tidak ada, mari kita ikuti langkah keduanya. Cara selanjutnya adalah dengan memanfaatkan fitur searching atau pencarian. Kita ketikkan saja Windows PowerShell pada kotak pencarian tersebut. Maka akan muncul Windows PowerShell, lalu kita pilih Run as Administrator. Setelah kita masuk pada bagian Windows PowerShell, kita ketikkan cd spasi c.2 garis miring Windows garis miring System 32. Lalu kita enter. Pada contoh di sini, kita sudah masuk pada bagian directory C Windows. Untuk langkah selanjutnya, kita ketik msdt.x spasi strip id spasi device diagnostic. Lalu di enter. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu centang Apply Repair Automatically. Kita klik Next. Tunggu prosesnya hingga selesai, maka masalahnya akan ketemu. Setelah itu, close troubleshooter, lalu restart komputer Anda. Namun, apabila kita ingin mengecek lagi masalah pada hardware komputer atau laptop kita, maka mau tidak mau kita harus ulangi lagi langkahnya mulai awal. Karena
troubleshooting hardware tersebut hanya muncul sementara saja melalui Windows PowerShell tersebut. Demikian cara untuk memunculkan troubleshooting hardware pada komputer kita. Jadi kesimpulannya adalah, cara tersebut hanya bisa dilakukan untuk memunculkan troubleshooting hardware sementara saja. Apabila ingin menggunakannya lagi, maka harus mengulanginya langkah-langkahnya mulai dari awal tadi. Terima kasih telah mengikuti tutorialnya. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya.